kepada saudara yang masih lagi tidak berganjak dalam rancangan Liga Ilmu di Etro Oasis saluran 106, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton perdebatan antara Imam Muda dengan Ustazah pilihan. Baik, kita sedang mendebatkan tajuk lari dari rumah. Sama ada salah ibu ataupun bapa. Kita adakan di Dewan Gemilang Uni KL BMI Gombak Selangor. Baik, tadi Ustaz Imam Muda Amirin, bila kita sebutkan tadi, sayangkan isteri, tinggalkan, sayangkan anak, tangankan. Boleh ke boleh mengatasi masalah anak lari pada rumah ni, Ustaz? Jadi bagaimana dia sebut berkaitan tentang sayang isteri, tinggalkan. Sebab tu selalu ayahnya occasion. Outstation sibuk, tinggalkan. Supaya dia lama tak jumpa, rindu lah. Jadi semakin silaturahmi tu semakin rapat. Jadi anak pula, bila mana ditangan-tangankan, kita mendidik dari segi bermulanya anak itu 7 tahun, kita suruh dia solat. Kemudian 10 tahun tak solat, kita sebat. Jadi bila digunakan kaedah begitu, bila mana ada penghalang, bila mana ibu menghalang, itu jadi masalah. Tapi perkara ini boleh diatasi bila mana anak ini diberikan pendidikan berdasarkan apa yang disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam yang digarang oleh Dr. Syekh Dr. Abdul Nasir Owan, mengatakan laksanakan beberapa perkara yang lahirnya anak. Siapa yang azan? Bapa. Dia ajarkan kalimah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sama-sama untuk mendidik tarbiyah dari segi halal haram dan sebagainya, adab, ajarkan mereka adab dan sebagainya. Tapi bila mana itu tidak ada ihtimam di antara ibu, maka ini menyebabkan masalah dalam perhubungan anak itu sendiri, dari segi sebab kadang-kadang dia pula tidak ada pedoman dalam hidup, disebabkan ibunya selalu bagi dia banyak-banyak peluang untuk kebebasan dalam kehidupan itu. Sebab itulah saya ini tinggalkan. Kalau tinggalkan mencari nafkah tak apa, tapi kalau yang ditinggalkan tu ada wujud pula cawangan baru, tu yang menjadi masalah tu. Ini itulah masalah mentaliti tak semua wanita, sebahagian sahaja. Tapi dia berlaku. Saya ni ramai orang offer tau, tapi saya tolak. Ini sebab saya jenis ayah yang bertanggungjawab. Apa tu? Ini Pak Jazah. Betul. Yang pertama, kita mengatakan di segi hukumnya, di segi agama tidak langsung menghalang, bahkan ianya sunnah. Pakai beg panjang pembahasannya, mungkin segi tanggungjawab, di segi persediaan, segi kemampuan, tak apa. Tapi masalahnya perspektif wanita tu kadang-kadang, bila mana si suami balik lewat sikit, abang ni mesti pedeti dengan siapa-siapa ni. Padahal kita, ya Allah. Jadi benda itu berlaku di hadapan anak-anak. Anak tadi ni yang hanya ada sedikit ruang untuk berbincang dengan mak ayah, mak, cik dah ada calon dah, cik nak kahwin. Tapi bila nampak mak tak ada nak bagi tahu lagi, mak dan ayah bertengkar pasal kahwin lagi dah. Anak tak ada kahwin lagi, ayah dah kahwin dah, ayah dah tambah dah. Jadi macam mana? Sedangkan berita tu tak betul pun. Yang gelap betul pula. Tak, sedangkan benda tak, tak berlaku pun. Tapi sebabkan perspektif ataupun salah tanggapan daripada seorang isteri, maka menyebabkan berlaku situasi itu, memberi penekanan kepada anak, tekanan pada anak. Anak ambil tindakan, aku lari dah senang. Ibu perlu keluar dengan suami dia. Tapi curiga tu kena ada, sebab lelaki sekarang saya jamin tak 100% betul-betul. Betul-betul macam ni. Yang dia menolak. Tapi saya, okey, kita pendekkan permasalahan poligami ini. Kita rasakan si isteri, si ibu tak sepatutnya menghalang. Tapi letakkan syarat. Abang nak kahwin lain boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, keadilan, apa yang kita nak, di segi kemampuan tulisnya macam mana. Yeah. Tapi anak tak terjaga, nak buat anak baru. Itulah kita katakan syarat. Itulah syarat. Boleh letakkan syarat, tidak ada masalah. Maka benda tu tak sepatutnya jadikan sebagai bahan ataupun isu untuk diberbahaskan, bergaduh depan anak-anak. Bincangkan dengan cara yang lain. Imam Muda Amirin, nanti ni saya bukan nak berhak pada Ustazah pilihan kita ni. Kan ke ibu tu dah letih, dia mengandung, dia melahirkan anak, dia datang haid, dia menyusu. Bila susu tu anak tu sedut, badan dia lemah. Bapak ni anak sedut sikit pun. Tak apa tu. Tak boleh ke share sikit apa tu tanggungjawab dengan
dengan cik ibu ni. Ini bukan nak berpihak kepada ustazah pilihan ni. Tak boleh ke memang muda milik? Bapak memang tak ada masalah. Biasa sebab macam saya tadi kata, bapak selalu pun. Sebab tu bila mana bapak selalu ada masalah pun dia relax. Ada masalah besar ke kecil pun dia relax. Tapi bila mana si ibu ni banyak masalah, itulah, inilah, itulah, inilah, inilah, itulah. Lala sekali bapak. Itulah, inilah, lala sekali bapak. Rumah bocor bapak. Tandas rosak bapak. Anak rosak bapak. Kereta saya pancit bapak. Semuanya bapak. Lain sekali kalau bapak dengan tinggi, siapa nak menjawab? Bapak. Bapak. Bapak juga. Ha, sebab itu. Bila anak pada rumah, mak akan cari bapak. Bapak yang akan disuruh cari. Betul, Ustazah Filihat? Sebabnya kalau tak ada bapak tak ada juga lah anak. Sebab tu bapak je. Tapi dengan ibu seorang pun boleh membesarkan anak-anak yang berjaya. Kita banyak dengan ibu tunggal yang berjaya melahirkan insan-insan yang cemerlang. Bapak tunggal jarang saya dengar dia dapat bapak misali. Bapak memang tak akan boleh bertahan. Dia tak akan boleh bertahan seorang. Mesti dia akan cari ibu baru untuk anak dia kan. Jadi macam ni, ibu tunggal sebabnya Seksyen 81 Akta Undang-Undang Kahwin Islam diberikan hak hadanah kepada isteri. Jadi anak-anak tu ibu, dengan ibu seorang pun boleh berjaya. Jadi bila bapak tak dan ibu merah lagi dah tak mampu jaga anak, nakal suami lain. Sebab itu kita tak ada kementerian bapak. Kena wujudkan satu kementerian pembangunan bapa dan kalau jadi ibu tunggal, anaknya berjaya dalam jalan, tak ada bapak, boleh pula dibidik anak. Jadi bila bapak, bila ada bapak, anak lain rumah, bapak yang salah. Habis mak buat apa kat rumah? Sepatutnya kita seorang boleh jadi anak berdua dah gitu. Mak buat main Facebook kat rumah kan? Ya. Ini sepatutnya sebagai seorang ibu, kita kena faham. Antara yang diletakkan oleh Rasulullah SAW teknik mendidik. Okey, bermula dengan pendidikan agama. Berikan agama. Kita nak terjauh manakah seorang ibu mampu menggalas tanggungjawab atau amanah yang diberikan oleh bapa, kepercayaan yang diberikan oleh bapa kepada ibu. Bagaimana ibu itu memberikan tarbiyah agama kepada anak-anak? Imam Muda Azhar, kejap. Dia bangkitkan soal pendidikan agama. Ya, tanggungjawab bapa ataupun ibu. Kita akan bahaskan ya, lagi. Sebentar lagi kita akan debatkan lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama legalnya. Semua tak boleh salahkan yang bapak, salahkan ibu, yang ibu salahkan bapak. Pemberian yang hebat, anugerah yang hebat daripada seorang ayah ataupun ibu kepada anaknya itu bukanlah headset BlackBerry, bukanlah iPhone.